gembira bersama. Ada kalanya kita bermasa muka, ada masanya kita bersorak meriah, ada masanya kita bermula. Menghadapi segalanya. Ada ketika bersama tempuh cabaran, ada ketika bersama bina impian, ada masanya ramai kawan, ada kalanya kesorangan kesepian. Namun kita tetap saudara setelur. Cepatlah sikit cu. Kita dah lambat ni. Weh, weh. Nak pergi mana tu? Adik, susah betul lah nak kawal diorang ni. Adik, dia terbang kat sana. Mana? Bilalah diorang ni nak besar-besar. Pim, Pop. Udahlah main tu. Nanti kamu kena marah dengan cikgu baru tahu. Di planet manakah saya sekarang? Cik, tak apa-apa ke? Cik, lain kali jalan tu elok-elok sikit. Mata pandang ke depan. Aduh. Alamak, cik marah ke? Marahnya saya. Apasal cik gelak sedangkan cik tengah marah? Kamu ni tak faham-faham bahasa ke? Jadi cik ni marahlah ya? Atuk, Atuk, siapa tadi tu tok? Atuk. Apa dia? Siapa tadi tu tok? Entahlah. Apa salah tu tak tanya? Nak tanya macam mana? Pergilah kejar dan tanya. Takkan itu pun susah sangat. Tu. Dia dah jalan jauh dah. Pergilah tanya tu. Bim. Awak? Ya. Saya? Nama saya Pim. Awak ni siapa? Saya. Nama saya Latifah. Cikgu Latifah. Cikgu Latifah. Cikgu Latifah suka marah orang ya? Ha? Siapa yang ajar adik kata saya suka marah orang? Atuk yang ajar. Atuk? Cik, tunggu. Cik. Cik, minta maaf ya cik. Tadi saya tak sengaja. Janganlah marah lagi ya. Minta maaf ya. Kamu kata saya suka marah orang ya? Saya kata cik suka marah orang? Mana ada. Ya, kamu cakap begitu. Betul tak Pim? Atuk kata cikgu marah orang. Cikgu? Oh, cik ni cikgu ya? Patutlah. Memanglah saya kata begitu. Tapi... Tapi apa? Tapi... Itu kalau diorang lewat sampai ke sekolah. Ha, tak ke betul tu? Zaman saya kecil dulu pun begitu juga. Boleh saya tahu nama cikgu sebenar? Saya faham. Nama saya Latifah. Dah, saya dah lewat ni. Oh,
Saya pun nak hantar budak-budak ni ke sekolah. Nak ke sekolah juga. Kalau macam tu, samalah kita. Hari ni hari pertama saya mula mengajar. Macam mana agaknya cikgu kita, ya? Kamu ni sibuk sangat tanya pasal cikgu. Apa soal? Weh, kamu jangan nak menyapuk. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Cikgu Latifah. Mulai hari ini, saya akan mengajar kamu. Oh, Cikgu Latifah. Cikgu, cikgu ni cantiklah. Ha, mulalah tu. Terima kasih. Nampak sesuai dengan Atok Pam, kan? Kan? Duh. Ha? Kamu ni nak belajar juga ke? Dah Atuk nak belajar juga ke? Abang, turunlah dari meja tu. Dengar-dengar ada pula orang tua ni. Atuk pergi dulu ya. Jaga diri elok-elok. Jadi, kamu dah faham kan? Mendapatkan makanan adalah asas dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanan itu pula mestilah berkhasiat. Ha, cikgu, bahasa tu apa cikgu? Khasiat itu ialah segala vitamin yang diperlukan oleh badan ada di dalamnya. Pendek kata, kamu memerlukan khasiat untuk membesar dengan sihat. Boleh faham? Faham, cikgu. Jadi, hari ini, cikgu nak kamu mendapatkan makanan masing-masing dengan apa cara sekalipun. Sesiapa yang dapat makanan yang paling berkhasiat dan sedap akan menjadi pemenang. Kamu semua boleh mula dari... Sekarang... La 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 la. Ini macam sedap. Tak sedapnya. Yang ni sedap kot. Boleh lah. Tapi tak sedap sangat. Lulu. Buah tu macam menyeleratkan lah. Hah? Pokok ni saya yang punya. Alah Lilu, buah tu kan banyak. Apa kata kita kongsi je? Lagipun, boleh ke engkau nak ambil buah tu? Kan kau tinggi tu. Memandangkan aku yang jumpa buahnya dulu, aku nak yang paling besar. Mana boleh macam tu? Nanti kepala aku ni juga yang nak digunakan. Oh, macam ni. Kita rebut je lah nanti.
Siapa yang cepat, dia dapat. Oh, sekarang dah pandai dah ya. Baiklah, aku setuju. Oh, alat ajaib ni pasti akan berjaya. Dan aku pasti akan menang. Baiklah. Ya! Oh, mari. Aik, apa sah tak dapat ni? Lontaran kedua. Ya! Oh, kau nak main dengan aku ya ikan? Huh, kali ni kau takkan terlepas. Mari, lontaran yang mempusatkan. Ya! Dahlah Tupim, biarkan aku pula. Dari tadi kau aja yang main. Kejap. Aku janji. Lepas ni giliran kau pula, eh? Tunggu. Rasanya dah 8 kali dia cakap macam tu. Lepas ni. Ah, tak nak main lagi lah, Pim. Tak nak main lagi? Nah, eloklah tu. Tak adalah kau asyik nak kacau aku lagi. Pilah. Daripada buat benda tak berfaedah tu, baik aku cari makanan yang cikgu suruh tadi. Apa ke benda yang cikgu maksudkan tadi? Kalau ikutkan aku, semuanya aku kebas. Wah, cengkerik. Nampak menyelerakan lah. Ah, belasah je lah. Malas aku nak fikir panjang-panjang. Hey, Madong. Wah. Nampak macam sedap je buah yang kau dapat tu. Bak sini aku tengok. Nah, bukan aku nak curi pun. Mana makanan kau? Aku? Mestilah aku dah dapat. Tengok ni. Ini adalah makanan yang paling berhasiat dalam hutan ni. Bukan senang nak dapat ni. Orang bernasib baik macam aku je boleh jumpa. Kalau tak percaya, tanya pokok-pokok dalam hutan ni. Betul tak pokok? Mana ada? Tak ada menjawab pun. Itu maknanya pokok-pokok sedang tidur. Iyakah? Kalau kau nak, kita boleh tukar. Kau kan kawan aku yang paling baik. Jadi, apa kata kau setuju? Aku jamin kau akan menang punya. Macam? Tak apalah Tun Jui. Aku biar kau je yang menang. Padang! Kau akan menyesal nak tawaran aku nanti! Padang! Susah betul lah sambung seekor ni. Selamat akhirnya. Oh, bejul mangga! Mbak sini buat ni. Ya. Mbak sini. Jangan kacau aku lah. Wah, dapat dah. Tunjuk. Hello. Sabar. Takkan gurau pun tak boleh. Bawa balik buah aku tu. Elah, tak ada
Patutnya aku nak buang kau tu, Fira. Kau pun takut. Rasa pun malas. Wah, banyaknya rama-rama. Sedapnya bau. Mama, mama. Wah, daging panggang paling hebat. Terima kasih kepada Chef Apopon. Wah, dalam masakan kali ini bukannya yang terhebat, namun aku juga bangga dengan pujianmu. Betul-betullah jahit. Yeah, memang pun. Wah. Oh. Mesti daging ni sedap dan berkhasiat. Sudah semestinya. Oh, kalau macam tu, boleh tak kamu? Macam boleh tak? Kau ni apa hal, ha? Oi. Kau ni mabuk ke apa? Cuba kau tengok baik-baik. Jangan tengoklah ni. Kau tengok aku apa hal? Tu ha. Kat sana. Jangan ditolak, musuh jangan dicari. Cikgu, ini saya punya. Eh? Sama dengan makanan badung ya? Eh, mana ada cikgu? Saya punya dibalut dengan daun-daun yang berkhasiat. Lagipun, saya dulu yang jumpa buah ni. Ya. Bagus dulu. Makanan kamu memang berkhasiat. Kamu pula macam mana? Saya punya tak adalah besar. Tapi rasanya makanan ni lagi berkhasiat. Saya dapat ni. Berkhasiatnya. Baguslah awak ni. Oh, iya ke cikgu? Saya dah agak dah cikgu suka. Kalau cikgu nak, ambil je lah. Buat lauk masak lemak. Sedap. Oh. Alah, sudahlah tu Tuan John. Nak bodek pula dah. Ailah kau ni, nyebuk je. Tuan John, Mac, kamu berdua janganlah bertengkar. Saya dapat ni. Kalau tengok buku kan, ikan ni berprotein tinggi dan mengandungi omega 3. Wah, bagus. Bagus. Persembahan yang cukup menarik. Siapa lagi? Saya, cikgu. Pak? Dengan bangganya, saya mempersembahkan ikan lapis tim berperisa 5. Wah, sungguh hebat. Sedapnya. Dengan hiasan yang sungguh memukau. Saya sokong cikgu. Tidak syah lagi, Papa menangnya. Boy, semangat si bendul ni. Baru tahu betapa hebatnya Pop. Baiklah, cikgu berpuas hati dengan kerja-kerja kamu semua.
Cikgu rasa tak perlulah nak buang masa lagi. Sebab cikgu dah tahu siapa pemenangnya. Cikgu, Pim belum sampai lagi lah. Kalau cikgu dah ada pemenang, mana Acik macam ni? Tok Joy, jangan nak menyibuk. Apa pula? Cikgu dah buat keputusan dah. Lagipun cikgu, saya tak rasa Pim dapat cari benda yang lagi sedap daripada saya. Lagipun dah lewat ni. Entah-entah dia tengah sibuk bermain sekarang. Betul juga apa yang Pop cakap tu. Memang masa pun dah lewat. Baiklah. Pemenang hari ini ialah... Cikgu! Ha, tu pun dia. Cis! Sampai juga dia tu. Wah! Besarnya! Ini dia. Daging panggang ajaib. Tapi saya dah makan sikit. Tak apa kan, cikgu? Tak apa. Itu tandanya daging panggang tu tidak terkata sedapnya. Daripada baunya, cikgu dah tahu. Pim, kamu menang. Yeay! Wah, sampai dia. Pim, mana kau dapat ni, Pim? Aku ambil daripada orang batu. Rani je kau ni. Cik. Wah, jangan lagi kau. Apa-apa. Up. Umbuh. Happy. Daging panggang kita dah hilang. Ini semua salah kau. Aku dah cakap, bukan aku yang baling batu dekat kau. Tak nak dengar. Kan dah melepas dah. Kau ganti balik daging panggang tu. Tak kira macam mana. Diamlah.